Oke, saya akan tes mini spot. Mini spot portable 2,5 kVA dengan kapasitas 1 mili. 1 mili di steel. Ini 1 mili, kita coba tes. Jadi hasilnya itu titik ya. Jadi ini plat ini tebalnya 0,5. Ini 0,5. Jadi kalau disatukan itu menjadi 1 mili. Jadi 1 mili. Oke, untuk cara penggunaannya ini untuk menaikkan ujung nozzle-nya ya. Nah, ini switch untuk on off-nya ya. Switch untuk on off-nya. Ini ke arah kiri dia nyala ya. Posisi tegak lurus dia mati ya. Untuk spesifikasi dari mesin mini spot portable ini, sini spesifikasinya untuk listriknya atau daya listriknya minimal 1300 dengan maksimal sampai 3300 ya. 3300 watt. Maksimal untuk plat atau spot platnya itu sampai 1,5 mili ya,
atau 1,5 atau 0,75, 0,75 ya. Dengan nozzle tembaga murni. Ini tembaga ya. Ini jika digunakan lama akan panas ini ya. Tembaga murni. Untuk garansi mesin spot welding ini garansinya 12 bulan ya. 12 bulan. Oke, saya akan coba untuk spot besi yang agak tebal ya. Ini steel dengan ukuran 1 mili dan 1 mili ya, 2 mili ini. Untuk ukuran 2 mili ini tidak bisa ya. Jadi semakin tebal ini jadi tidak bisa ya. Jadi harus di bawah 1 mili. Ini contohnya 0,5 dan 0,5 ya. Jadi sangat menyatu sempurna. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Oke, saya akan tes mini spot. Mini spot portable 2,5 kVA dengan kapasitas 1 mili. Jadi 1 mili di steel. Ini 1 mili, kita coba tes.
Jadi hasilnya itu titik ya. Jadi ini plat ini tebalnya 0,5. Ini 0,5. Jadi kalau disatukan itu menjadi 1 mili. Jadi 1 mili. Oke, untuk cara penggunaannya ini untuk menaikkan ujung nozzle-nya ya. Nah, ini switch untuk on off-nya ya. Switch untuk on off-nya. Ini ke arah kiri dia nyala ya. Posisi tegak lurus dia mati ya. Untuk spesifikasi dari mesin mini spot portable ini, sini spesifikasinya untuk listriknya atau daya listriknya minimal 1300 dengan maksimal sampai 3300 ya. 3300 watt. Maksimal untuk plat atau spot platnya itu sampai 1,5 mili ya, atau 1,5 atau 0,75 0,75 ya. Dengan nozzle tembaga murni. Ini tembaga ya. Ini jika digunakan lama akan panas ini ya. Tembaga murni. Untuk garansi mesin spot welding ini garansinya 12 bulan ya. 12 bulan. Oke, saya akan coba untuk spot besi yang agak tebal ya. Ini steel dengan ukuran 1 mili dan 1 mili ya, 2 mili ini. Untuk ukuran 2 mili ini tidak bisa ya. Jadi semakin tebal ini jadi tidak bisa ya. Jadi harus di bawah 1 mili. Ini contohnya 0,5 dan 0,5 ya.
Jadi sangat menyatu sempurna. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya.